Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Teman-teman ya, selamat pagi ya. Di sini saya akan mereview untuk web dari CryptoPlease ya. Ini kripto ini terbukti membayar ya di YouTube-YouTube yang lain, di teman-teman yang lain itu sudah terbukti membayar ya. Jadi kalau untuk penarikan di web ini diusahakan minim 6 jam per 6 jam ya teman-teman ya. Nah ini saya sudah mempunyai akun ya. Bagaimana bang cara kita registrasi? Nah kita klik aja di web CryptoPlease ini registrasi ya. Nah kita diarahkan ke web ya. Kita isi email kita apa ya, terserah email kalian ya. Untuk password di sini kami sarankan jangan pakai password untuk Google guys ya. Kita pakai password sendiri ya, terserah untuk teman-teman passwordnya apa, kita simpan aja di catatan. Nah, kita harus mengisi dengan captcha ya, supaya kita tidak dibilang robot atau scam ya. Nah untuk pendaftaran ini kalau sudah selesai kita klik registrasi, tapi saya sudah punya akun ini ya. Kita masuk aja ke akun saya ya, kita login. Saya loginnya sudah berhasil ya. Apa bang untuk web mining ini? Nah, web ini web untuk mining ya, atau untuk gratisan. Dimana mining CryptoPlease ini kami menyarankan jangan sampai kita deposit atau beli GHS. Kalau teman-teman mau beli GHS untuk kecepatan untuk miningnya, ya silakan. Tapi saya menyarankan jangan pakai deposit dulu ya. Nah, di sini saya sudah miningnya itu di Dogecoin guys ya. Di Dogecoin ini saya sudah kerja mulai 2 hari ini. Nah, saya lihat di channel YouTube yang lain itu CryptoPlease ini sudah terbukti membayar. Nah, bagaimana bang kita kalau withdraw? Nah, di sini ada tertera untuk withdraw-nya guys ya. Withdraw di sini ada untuk kapasitas penarikan. Bang, bagaimana kalau kita menarik? Nah, kita sudah disediakan untuk marketplace untuk penarikan di semua web ya. Nah, untuk withdraw di sini saya coba ya. Saya coba withdraw. Nah, untuk withdraw wallet ini BTC minimal itu 0,05 BTC. Untuk LTC-nya itu 0,025 sekian LTC. Nah, untuk BTC, untuk BTC yang koin master ini 0,05. Nah, untuk Dogecoin di sini tertera 540,3 Dogecoin. Nah, untuk TRX-nya 200 TRX ya. Untuk master koinnya ini 0,1. Nah, di sini kita disuruh tekan withdraw dan isi wallet guys ya. Nomor wallet tercantum di atas ini, kita klik aja untuk payment-nya ya. Ini withdraw-nya di mana ya, untuk marketplace Anda sendiri. Nah, teman-teman di sini saya akan lihat bonusnya. Bang, ini bonusnya berapa hari? Nah, kita klik bonus aja. Kita klik bonus. Nah, untuk kita geser ke atas ya. Ini emang iklan yang membayar kita. Jadi banyak iklan sekali ya, teman-teman ya. Nah, untuk pengklaiman bonus, ini setiap per 30 menit itu ada bonus GHS. Coba kita klik aja guys ya. Nah, di sini saya sudah mendapat 3, sekian GHS. Nah, di sini ada laporan untuk penerimaan bonus GHS 3,41 sekian ya teman-teman. Nah, bang, apakah ini sudah terbukti membayar untuk miningnya di Dogecoin? Saya sarankan lagi jangan kita deposit guys ya. Kalau kita untuk membeli GHS saja cukup oke ya, mempermudah untuk withdraw-nya ya teman-teman. Oke teman-teman, sekian dari saya. Mungkin ada salah kata atau
penyampaian saya kurang berkenan di hati, ya, saya minta maaf teman-teman. Nah, di sini saya akan melanjutkan lagi guys ya. Nah, untuk mining ini ya, untuk mining ini di Bitcoin ini emang pelan sekali. Pelan sekali. Yang paling cepat itu di Dogecoin. Oke teman-teman ya, sekian dari saya. Wassalamualaikum.